Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada siang ini kami dapat bersilaturahim dengan sahabat-sahabat semuanya dalam Inklusif Saturday Forum. Dan saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari INSIS yang apa yang mengundang untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya seluruh umat Islam termasuk kita semua di dalamnya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan satu tema tentang sains dan Islam, khususnya sains dan Al-Quran. Jadi saya akan share screen dulu ya. Baik, jadi tema pada siang ini itu adalah berjudul Tak Sekedar Cocok Logi, Ragam Relasi Sains dengan Wahyu Ilahi. Nah, jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi ya, kenapa saya memilih judul ini? Itu adalah karena kita lihat di masa sekarang ya, apalagi khususnya dengan maraknya pengkajian sains Islam atau ide-ide tentang Islamisasi sains atau tentang integrasi sains dengan agama, integrasi sains dengan Al-Quran, seterusnya. Ini nampaknya di khususnya di negara kita ide ini mendapat sambutan dari masyarakat termasuk juga dari kalangan ilmuwannya, walaupun memang tidak menutup mata kita bahwa beberapa pihak masih ada yang keberatan atau merasa kontra dengan ide ini. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangannya memang ada semacam semangat ya. Semangat untuk bagaimana mengkaji sains itu dikaitkan dengan agama, khususnya dalam hal ini dengan Al-Quran. Dan yang kebanyakan muncul itu adalah biasanya dalam kajian-kajian itu nanti akan ada semacam penonjolan ya, sisi kemukjizatan Al-Quran atau Wahyu Allah ya, sebagai satu bentuk apresiasi terhadap Al-Quran itu sendiri gitu, sebagai satu kitab suci yang tentu merupakan kitab yang sangat dicintai oleh umat Islam. Nah, walaupun memang ada sebagian pihak yang menganggap ini sebagai satu bentuk cocok logi ya. Cocok logi ini maksudnya kalau dalam bahasa akademisnya bias konfirmasi. Memang secara secara istilah cocok logi ini memang itu tidak temukan di dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi secara istilah dia cukup populer. Cukup populer. Kalau kita coba lihat di kamus bahasa Indonesia memang tidak ada istilah ini, tapi di Wikipedia kita bisa temukan istilah ini. Dan istilah ini dipadankan dengan istilah bias konfirmasi ya. Yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya. Nah, biasanya juga diikuti dengan mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya.
Jadi kalau kita ambil bahasa akademisnya ini lebih sering digunakan bias konfirmasi. Tetapi cocokologi ini pun juga sudah menjadi istilah yang cukup umum di masyarakat itu. Nah, kalau kita bicara hubungan sains dengan agama, memang ini adalah salah satu rujukan yang biasa menilai ya, bagaimana model relasi sains dengan agama dari Ian G. Barbour. Ini seorang apa ilmuwan Amerika. Jadi kata dia, relasi sains dan agama itu secara umum kita bisa bagi dalam 4 bentuk gitu ya. Ada yang bentuknya konflik, yaitu di mana sains dan agama itu bukan saja berbeda, tapi memang bertentangan. Tidak bisa disatukan. Dia seperti minyak dengan air. Ya, tidak bisa menyatu. Yang kedua adalah independen. Jadi agama dan sains itu dia bukan bukan berkonflik, tapi memang wilayah kerjanya berbeda. Di sains dan agama itu tidak ada hubungan sama sekali. Mereka berlepas ya, terlepas satu dengan yang lainnya dan memiliki wilayah kerja yang berbeda satu dengan lainnya. Kemudian ada juga model dialog di mana sains dan agama ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang apa ada yang ada di sains itu bisa melengkapi pemahaman agama atau sebaliknya, agama itu melengkapi pemahaman sains. Jadi misalnya kalau dalam agama biasanya unsur-unsur etika lebih menonjol gitu. Nah, tentang hal-hal yang sifatnya etis gitu. Nah, itu agama itu melengkapi apa yang kurang dalam sains. Sains biasanya tidak bicara etika. Sains bicara tentang apa, kemudian bagaimana ya, bagaimana alam ini bekerja, bagaimana cahaya itu bekerja atau perilakunya gitu. Itu yang dibahas oleh sains, tapi dia tidak bahas etikanya, aspek etisnya gitu. Nah, agama lah yang mengisi di sana. Jadi ini model dialog. Ada juga model integrasi. Jadi integrasi itu yaitu sains dan agama itu dia menjadi satu kesatuan pandangan gitu, mengenai realitas. Ada satu lagi sebenarnya yang di sini yang sebenarnya juga merupakan bentuk ya yang menghubungkan antara sains dan agama, yang itu sebenarnya Islamisasi ya. Islamisasi. Kalau Islamisasi itu apa, perspektif sains itu tidak lepas dari agama gitu. Tidak lepas dari agama. Kalau integrasi itu seperti ada seperti antara agama dengan sains itu modelnya sejajar gitu ya. Posisinya sejajar. Ya. Tapi kalau integrasi Islamisasi itu menempatkan agama tetap lebih tinggi dan sains itu mengikuti apa? Mengikuti cara pandang agama. Cara pandang Islam dalam hal ini ya, dalam hal ini cara pandang Islam. Jadi ini model-model relasi sains yang disampaikan oleh Barbour ini. Dan saya kira memang kalau di dalam Islam sendiri ini, ya sebenarnya yang jelas hubungan agama dan sains, hubungan Islam dengan sains itu tidak ada yang sampai pada level konflik. Ya. Memang ada dalam beberapa hal sains itu memang tidak terkait dengan agama. Seperti misalnya kalau kita bicara matematika ya, misalnya matematika. Ya, matematika itu kita nggak mengaitkan dengan agama. Jadi apa perkalian, perhitungan ya, geometri itu murni pendekatannya adalah logika. Tidak ada unsur agama di situ.
Dia bisa independen, tapi juga dalam hal lain juga bisa berupa dialog, bisa juga berupa integrasi dan lain sebagainya. Termasuk juga tentu saja Islamisasi di sini. Tapi yang jelas bagi kita di dalam Islam kita tidak pernah menempatkan Islam dengan sains itu sebagai dua kutub yang bertentangan, dua kutub yang bertentangan. Ini sedikit sebagai pengantar saja tentang model relasi sains dan agama. Nah, kembali kepada perbincangan ya, maksud dari perbincangan ini, jadi kita melihat bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan yang coba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu dalam perspektif sains. Dan biasanya ini ada kecenderungan untuk diikuti dengan klaim-klaim seperti bahwa Al-Quran itu sesuai dengan sains modern. Atau Al-Quran itu telah lebih dahulu menyebutkan ini 1.400 tahun. Misalnya ada satu penemuan sains yang baru ditemukan pada abad 20 atau abad 21. Kemudian ada semacam klaim ya bahwa Al-Quran pada ayat X ya misalnya itu Al-Quran itu sudah bicara tentang penemuan sains itu. Jadi semacam ada istilahnya glorifikasi ya, ada semacam apresiasi yang tinggi terhadap Al-Quran untuk menunjukkan sifat kemukjizatan Al-Quran itu sebagai kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Walaupun memang dalam hal ini memang ada sejumlah kritikan ya. Ada sejumlah kritikan terhadap tafsir ilmi ini ya. Jadi analisis ayat Al-Quran dengan kesesuaian dengan sains modern itu biasanya orang menyebutnya sebagai tafsir ilmi. Walaupun saya lebih sepakat menyebutnya sebagai tafsir saintifik. Karena tafsir kalau ilmi ini ilmi ini sebenarnya maknanya luas. Ilmu itu kalau di dalam Islam kan sangat luas ya. Sangat luas. Dia mencakup ilmu-ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang berbasis pada wahyu, juga ilmu-ilmu yang tidak berbasis pada wahyu. Nah, kalau saintifik ini kan sebenarnya dia mengikuti cara kerjanya rasional dan eksperimen. Saintifik itu pendekatannya seperti itu. Jadi, kalau saya lebih sepakat menyebutnya sebagai tafsir saintifik. Walaupun memang sebagian pihak menyebutnya sebagai tafsir ilmiah. Tapi terlepaslah dari masalah istilah ini. Jadi ini nampaknya semacam sudah menjadi keumuman istilah tafsir ilmi ini. Dan kalau kita lihat itu banyak sekali ya karya-karya ini ya, apakah itu berupa buku atau juga artikel jurnal yang mengangkat masalah ini ya. Sehubungan dengan hangatnya diskusi tentang Islamisasi sains atau integrasi sains dengan Islam maupun dengan agama dan sejenisnya. Nah, ini adalah beberapa yang bisa saya tunjukkan. Sebenarnya banyak sekali ya, model-model pembahasan kaitan antara sains dengan Al-Quran. Dan memang kalau kita lihat perjalanan sejarahnya atau perjalanan bagaimana ide ini muncul di masa sekarang, itu memang pencetusnya tidak kita nafikan itu kehadiran buku yang berjudul Bible, Quran, dan Sains Modern. Ini buku sebenarnya diterbitkan dalam bahasa Perancis karena pengarangnya ini Dr. Maurice Bucaille ini adalah seorang ahli bedah dari Perancis. Jadi di situ Maurice Bucaille ini dia menunjukkan bahwa isyarat-isyarat ilmiah, isyarat-isyarat saintifik yang disampaikan di dalam Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan sains modern. Dan ini berbeda dengan apa yang
diperlihatkan dari Bible. Nah, ini menurut penelitian beliau, ya. Penelitian beliau bahwa Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan penemuan atau teori-teori sains modern. Sementara Bible, menurut Dr. Morse Buckle ini, itu memiliki banyak ketidaksesuaian dengan narasi-narasi yang dilontarkan oleh sains modern. Saya tidak tahu pasti ini tahun berapa ya, tapi ini diterjemahkan oleh Profesor Rasidi, Menteri Agama RI pertama. Beliau kan adalah tamatan dari Universitas di Perancis. Jadi beliau yang menerjemahkan. Saya kira mungkin ini di atas 1950-an sepertinya ya. Ya, tahunnya di atas 1950-an. Kemudian juga yang di sini ada apa? Mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang Iktab. Itu adalah suatu proceeding seminar atau kumpulan artikel seminar yang dilangsungkan pada tahun 1994. Nah, ini sudah lama sekali. Jadi di situ dibahas berbagai apa aspek-aspek mukjizat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga kemunculan yang mengiringi apa gagasan yang disampaikan oleh Maurice Bucaille gitu ya. Kemudian juga di sebelah kanannya ada Al-Qur'an dan Sains. Ini yang ditulis oleh Harun Yahya ini juga cukup populer. Mungkin sekitar akhir 90-an atau awal 2000, ini buku-buku Harun Yahya ini sangat sangat populer ya. Buku-bukunya, video-videonya menyebar kemana-mana. Jadi kalau misalnya di masjid-masjid ada toko buku, nah biasanya ada menjual video-video atau buku-buku dari Harun Yahya. Bahkan dulu juga sempat masuk ke televisi, di televisi salah satu channel televisi nasional, itu menjadi satu siaran yang disiarkan di pagi hari. Walaupun kita sayangkan ya, memang Harun Yahya ini, saya lupa nama aslinya gitu, itu belakangan diketahui seorang kriminal gitu. Jadi dia sampai ditangkap di Turki gitu. Nah, kemudian juga di sebelah kanannya ada Profesor Quraish Shihab ya, yang secara menuliskan tentang mukjizat Al-Qur'an. Walaupun ini buku tidak secara secara khusus membahas tentang mukjizat saintifik Al-Qur'an, tapi dalam salah satu babnya di situ ada disebutkan tentang hal-hal semacam ini. Kemudian ayat-ayat semesta ini juga karangan dari seorang guru besar dari Institut Teknologi Surabaya ya. 10 November, ITS Surabaya. Ini juga beliau seorang fisikawan, menulis ayat-ayat semesta dan tulisan beliau ini kemudian mendapat sambutan yang cukup banyak di kalangan masyarakat. Dan beliau ini juga mendirikan suatu pesantren sains yang di Jawa Timur. Saya tidak ingat persisnya di daerah mana gitu. Kemudian juga di sini ada apa Ahmad Sarwat ya. Ahmad Sarwat ini juga seorang ahli agama ya, atau ustadz lah ya. Nah, beliau ini produktif sekali menulis buku, bahkan buku-bukunya dibagi secara gratis di internet. Tapi sebenarnya beliau ini lebih banyak membahas fikih sebenarnya. Tapi juga menulis tentang Islam dan sains. Kemudian juga ada Tafsir Salman ya, walaupun sebenarnya saya sendiri belum baca ini isinya, tapi dari judulnya kita bisa lihat ya bahwa ini juga ada semacam
upaya ya, mencoba menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan saintifik. Salman ITB ya, ini dari Ustaz Salman ITB. Kemudian ada di sini ada bukunya Profesor Ahmad Baikuni. Ini juga sudah cukup lama bukunya, Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini juga mencoba melihat kaitan antara Islam dan sains, atau Islam, Al-Quran dan sains. Kemudian ini juga yang terakhir di sini ada, ini dikeluarkan oleh Departemen Agama, yang ini ternyata begitu saya coba saya lacak gitu di internet, ternyata juga sudah menelurkan banyak buku. Ya, jadi seri tafsir ilmi ini ada bermacam bermacam tema ya. Ada di sini yang saya tampilkan salah satunya penciptaan manusia. Ada juga nanti bicara tentang tumbuhan, ada bicara tentang air, ada bicara tentang langit dan seterusnya. Ini ada beberapa jilid ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengaksesnya, ini mudah sekali karena dibagikan secara gratis di internet. Nah, ini baru buku-buku ya, hanya sebagian kecil mungkin. Mungkin lebih banyak lagi sebenarnya kalau kita kita telusuri ya. Dan bukan hanya buku, termasuk di dalam jurnal-jurnal ilmiah, ya, jurnal-jurnal di berbagai perguruan tinggi, tema-tema ini banyak sekali. Saya ketika menyiapkan materi ini, mencoba melacak di jurnal-jurnal di berbagai perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi Islam ya, seperti UIN ya, itu banyak sekali artikel-artikel yang mendiskusikan masalah ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ide ini sebenarnya sangat sangat berkembang dan sangat diapresiasi oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ini kita bicara, saya bicara hanya lingkup di Indonesia saja. Dan banyak upaya-upaya untuk mencoba menggalinya lebih lebih dalam ya, di tengah kritikan ya, oleh sebagian pihak bahwa pendekatan seperti ini dianggap tidak tepat, dianggap tidak tepat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mengapa ada kecenderungan untuk menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan saintifik ini, ada beberapa argumen yang coba saya kumpulkan ya. Di antaranya pertama anggapan atau pandangan bahwa Al-Quran itu mengandung semua ilmu. Jadi banyak ya yang meyakini bahwa semua ilmu itu dikandung di dalam Al-Quran. Dasarnya apa? Dasarnya di surat Al-An'am ayat 38 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa tiadalah kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab ya, dalam Al-Quran itu. Dan juga di dalam surat An-Nahl ayat 89 dikatakan dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini dipahami sebagai ya semua hal, apapun. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan semua hal. Kemudian ada yang kedua adalah bahwa adanya perintah ya di dalam Al-Quran untuk memperhatikan dan memikirkan alam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk memperhatikan alam, baik itu secara secara tersurat maupun secara tersirat. Ya, di akhir ayat itu seringkali kita temukan ungkapan-ungkapan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan seterusnya gitu. Inna fi dzalika laayatil liulil albab misalnya. Nah, itu kan sebenarnya secara tersurat atau tersirat itu satu satu perintah ya, atau anjuran dari Al-Quran untuk kita memperhatikan alam. Kemudian juga keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dan mukjizatnya itu berlaku sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu
adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemukjizatannya itu berlaku sepanjang masa, tidak seperti mukjizat-mukjizat yang lain yang dialami oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Yang mukjizatnya itu hanya bisa bisa disimak atau diperhatikan oleh orang pada zamannya. Tapi Al-Quran adalah mukjizat yang akan hadir di sepanjang masa sampai hari kiamat. Dan informasi-informasi saintifik ini dianggap sebagai sebuah kemukjizatan Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa berargumen bahwa Al-Quran ini tidak bertentangan dengan akal dan atau ilmu pengetahuan. Jadi suatu hal yang lumrah kalau memang di dalam Al-Quran itu mengandung isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau isyarat-isyarat sains. Kemudian juga argumennya adalah bahwa kebenaran Al-Quran itu juga ditunjukkan oleh alam, ya. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 54 ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Bahwa kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segala penjuru sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an adalah kebenaran. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu nanti kita akan lihat di alam ini. Nah, begitu cara pandangnya. Bahwa apa yang disampaikan Al-Qur'an itu, kita akan lihat langsung lihat lihat buktinya. Kita akan menyaksikan buktinya. Ini argumentasi yang mendukung mendukung tafsir ilmi ini atau tafsir saintifik ini. Kemudian di samping itu juga ada sebagian yang menentang atau tidak setuju dengan pendekatan tafsir ini itu, ya. Jadi alasannya adalah pertama bahwa Al-Quran itu adalah sifatnya tetap, ya. Al-Quran itu tetap. Jadi Al-Quran itu sudah final. Dia sudah berhenti turun sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak mengalami perubahan, ya, dalam perjalanan sejarah ini. Al-Quran ini tidak mengalami perubahan. Tidak ada revisi, tidak ada koreksi, tidak ada penyimpangan, tidak ada juga perubahan, ya, pada Al-Quran itu. Nah, sedangkan sains ini berubah, ya, sains sendiri berubah. Sains itu berubahnya memang suatu suatu yang inherent dalam sifat sains itu sendiri. Karena pengamatan alam itu bisa bisa berubah dengan kemajuan pengetahuan manusia. Ada informasi-informasi baru. Ada teknologi-teknologi baru yang membuat pengamatan terhadap alam itu bisa berubah. Kalau dalam diskursus philosophy of science itu kita mengenal ada yang dikatakan oleh misalnya Thomas Kuhn misalnya, ya, paradigm shift, ya, pergeseran paradigma, ya, bahwa paradigma sains itu bisa berubah, ya, seperti misalnya kalau kita melihat dari bidang fisika misalnya, bidang fisika itu, ya, pada mulanya, ya, fisika Newton itu merupakan fisika yang sudah diterima sebagai sebuah pendekatan ilmu fisika yang dianggap sudah matang. Bahkan seakan-akan fisika Newton itu sudah final. Tidak ada lagi yang bisa lebih baik dalam menggambarkan alam ini dan lebih betul dalam menggambarkan alam ini sejak adanya fisika Newton itu. Ya, di itu sekitar abad ke-17 atau ke-18. Bahkan paradigma
Newton ini itu bukan hanya mempengaruhi cara pandang orang dalam ilmu fisika, tapi juga bahkan sudah masuk kepada ilmu-ilmu sosial, ya, saking kuatnya pengaruh ilmu fisika ini, ilmu fisika Newton ini. Tapi begitu kita masuk ke abad ke-20, itu ada perubahan fundamental di situ. Ada perubahan dengan lahirnya mekanika Newton dan teori relativitas Einstein. Ya. Ternyata dalam perkembangannya, ya, mekanika Newton itu mengoreksi konsep-konsep inti, konsep-konsep yang pokok di dalam fisika Newton. Misalnya, di dalam fisika Newton itu gelombang dengan partikel itu dianggap sebagai dua substansi yang berbeda, dua hal yang berbeda. Partikel itu punya kecepatan, sedangkan gelombang punya panjang gelombang. Pada partikel tidak ada panjang gelombang, dan pada gelombang tidak punya posisi. Kalau kita bicara posisi, kalau kita bicara partikel, maka di situ yang kita bahas adalah massanya, posisinya, kemudian apa momentumnya kalau dalam fisika begitu. Jadi kalau kita bicara gelombang, kita bicara tentang panjang gelombang, kita bicara tentang frekuensi, nah, dan seterusnya gitu. Dan kita tidak bicara posisi kalau bicara gelombang misalnya. Nah, itu dianggap sebagai dua entitas yang berbeda, ya. Dua entitas yang berbeda. Tapi ketika kita masuk ke dalam mekanika kuantum, itu menjadi satu dua hal yang sama, dia bercampur di situ. Di dalam paradigma mekanika Newton, itu partikel dan gelombang itu adalah dua hal yang sama. Dia merupakan dua hal yang sama. Nah, ini kan ada suatu perubahan yang sangat signifikan dalam cara pandang terhadap alam. Sehingga sampai-sampai salah seorang pencetus dari mekanika kuantum ini, ya, kalau tidak salah itu saya lupa namanya, apakah Heisenberg atau Schrödinger gitu ya, dia mengatakan bahwa apakah alam ini begitu absurd gitu ya, ya, dua hal yang dipandang berbeda satu dengan yang lain sekarang merupakan satu satu hal yang sama. Begitu juga dengan kehadiran teori relativitas Einstein, ya. Di dalam teori relativitas Einstein itu ada relativitas waktu, ya. Waktu itu relatif, ya. Di dalam mekanika dalam fisika Newton itu waktu itu sama semuanya, ya. Perjalanan waktu itu sama. Ya, tidak ada perbedaan. Tapi dalam relativitas Einstein, ya, itu waktu itu ada yang berjalan lebih cepat, ada yang berjalan lebih lambat. Tergantung dengan kecepatan dari objeknya. Nah, ini membuat satu perbedaan yang signifikan dalam memandang alam. Nah, artinya begini, bahwa apa, sains itu memang sudah sifat asalnya, memang sudah inherent bahwa dia mesti mesti ada perubahan, ya, seperti kata Thomas Kuhn, ada paradigm shift. Bahkan dalam persepsi misalnya Karl Popper, ya, misalnya falsifikasi, ya, falsifikasi itu artinya bahwa sains itu secara apa, secara sederhananya saya memahami bahwa namanya sains itu hanya menunda kapan dia salah gitu. Makanya disebut falsifikasi. Jadi sains itu kita terima sekarang itu hanya karena dia belum ketemu kesalahannya. Ya, jadi kata Popper itu kita tidak bisa mengatakan bahwa sains ini yang sudah benar gitu. Ya. Kita hanya bisa menunggu, ya, kapan dia salah gitu. Kapan dia terbukti salah gitu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada masalah Al-Quran, di satu sisi kita melihat Al-Quran itu tetap
Tapi di sisi lain, sains itu berubah. Nah, ini bagaimana kita menempatkan sainsnya? Sainsnya berubah, tapi apa yang tetap gitu kan? Ada ketidak apa ya, selarasan di sini. Nanti kalau misalnya kita menafsirkan Al-Quran berdasarkan sains, nanti ternyata sains ini ternyata salah di masa yang akan datang. Kalau begitu nanti Al-Quran menjadi salah gitu. Nah, akhirnya merusak kesakralan, kesucian dari Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, itu argumentasi dari yang minta. Kemudian yang tafsir saintifik ini ada yang menganggap bahwa itu semua cocok logis saja, bias konfirmasi. Ya, artinya mengikuti kecenderungan keyakinan dari si penelitinya saja. Jadi karena si peneliti ini sudah yakin sepenuhnya dengan Al-Qur'an, lalu dia mencari penemuan-penemuan sains yang sejalan dengan Al-Qur'an yang tidak didukung oleh satu proses proses analisis yang metodik ya. Artinya tidak ada metode ya, tinggal cocokin aja. Kalau secara teksnya dia dia apa sesuai dengan penemuan saya, ya udah dianggap bahwa tafsir ilminya seperti itu gitu. Kemudian juga bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab sains tapi kitab petunjuk gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan kitab yang diturunkan sebagai kitab sains, tapi dia sebagai kitab petunjuk. Jadi ya tidak perlulah kita menyama-nyamakan atau mencari kesesuaian antara Al-Qur'an dengan sains. Kemudian juga ada larangan untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu atau pendapat atau akal seseorang gitu ya. Nah, kalau argumentasi tentang itu sebenarnya juga ada beberapa ya, ada beberapa yang bisa kita kita apa? Kita kita jawab mengenai hal itu ya. Jadi bahwa kalau kita lihat bahwa memang betul bahwa Al-Qur'an itu tidak berubah. Memang Al-Qur'an tidak berubah dan itu sudah menjadi sesuatu suatu keyakinan yang teguh di dalam diri umat Islam, tetapi tafsir bisa berubah. Ya, tafsir bisa berkembang sesuai dengan perkembangan pemahaman manusia. Jadi maksudnya begini, kita perlu perlu pahami ya, perlu meletakkan posisi Al-Quran, sains, kemudian alam itu dan tafsir Quran itu seperti apa. Kalau misalnya kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Prof. Alatas ya, Prof. Nakib Alatas tentang apa posisi ya, tempat-tempat dari ayat-ayat Allah ini, kita bisa lihat di sini. Jadi bahwa ayat Allah itu ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah ya. Ayat kauniyah itu adalah alam ya. Kemudian juga ada ayat ayat kauniyah itu adalah alam, ayat kauliyah itu adalah Al-Qur'an. Jadi dua-duanya ini adalah ayat. Jadi yang tidak berubah itu pada Al-Qur'annya ya. Yang tidak berubah itu ada Al-Qur'annya. Tapi tafsir dan takwil itu bisa berkembang, ya. Jadi tafsir dan takwil ini bisa terjadi perbedaan-perbedaan juga. Nah, kemudian alam ini ditafsirkan atau ditakwil melalui sains. Karena kata Prof. Alates, sains itu adalah tafsir atau takwil terhadap alam. Jadi kalau kita melihat, mencoba memahami kesejajarannya secara posisi ontologisnya, itu alam itu sejajarnya dengan Al-Quran. Ya, sejajarnya dengan Al-Quran. Sedangkan sains itu sejajarnya dengan tafsir dan atau takwil. Ya, jadi kalau sains berubah, ya, sains berubah, ya itu sesuai dengan pemahaman manusia. Begitu juga tafsir, tafsir atau takwil ini bisa berkembang atau berubah, itu juga sesuai dengan perkembangan pemahaman manusia. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa semua tafsir itu bisa berubah, kita tidak mengatakan begitu.
bahwa tafsir tentang kul huwallahu ahad misalnya, bahwa Allah itu esa, itu sudah firm, sudah kokoh dan tidak akan berubah pemaknaannya gitu ya. Tapi ada ayat-ayat lain yang dalam memahaminya itu sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan atau perkembangan ya, perkembangan cara kita memahaminya. Nah, kemudian juga kalau dituduh bahwa hal ini merupakan sebuah cocok logi, memang tidak dinafikan bahwa memang ada beberapa kecenderungan untuk seperti itu. Tapi tidak semua juga seperti itu. Artinya memang ini sebagai suatu proses proses atau perkembangan ilmu, apalagi ini ilmu yang bisa menjadi menjadi sesuatu sesuatu yang bisa dikatakan menarik perhatian banyak orang. Itu memang sangat mungkin terjadi semacam itu. Tapi kita tidak tidak mengatakan semuanya begitu. Ya. Kemudian juga alasan berikutnya bahwa meski tidak semua tidak memuat semua pengetahuan, anggaplah kita kita menganggap bahwa memang ada dua pemahaman ya tentang bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Itu segala sesuatu itu tidak, ada yang menafsirkan bahwa memang semua hal, atau bisa juga segala sesuatu yang memang kita perlukan. Mungkin Al-Quran tidak bicara tentang bagaimana memasak sayur misalnya. Ya, Al-Quran tidak berbicara tentang cara berenang misalnya. Tapi Al-Quran itu berbicara segala sesuatu yang memang kita butuhkan sebagai seorang manusia. Nah, jadi walaupun tafsir pemahaman mengenai hal itu bisa ada yang mengatakan bahwa oh, memang semua hal ditampung atau dijelaskan Al-Quran atau terkandung dalam Al-Quran, atau bahwa itu dipahami sebagai bahwa semua itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan kita sebagai manusia yang menunjang fungsi Al-Quran sebagai sebagai kitab petunjuk. Tetapi itu tidak berarti bahwa Al-Quran itu steril dari informasi saintifik. Tetap saja tidak menutup, hal itu tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan itu. Dan juga adanya informasi-informasi yang sifatnya saintifik itu tidak menafikan fungsi Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Bahkan sebenarnya informasi-informasi itu bisa berjalan beriringan ya, bisa berjalan beriringan dengan fungsi tersebut. Nah, mengapa tafsir saintifik ini ya, atau tafsir ilmi ini berkembang? Ini menurut analis dari Mukhlis Hanafi ya, Dr. Mukhlis Hanafi. Dia ini salah satu tim yang menyusun tafsir ilmi yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Jadi ada beberapa hal ya yang menyebabkan atau yang menjadi faktor pendorong maraknya apa perkembangan ilmu ini. Jadi menurutnya pertama adalah hal ini merupakan obat untuk mengatasi inferiority kompleks dari umat Islam. Jadi pada masa sekarang memang umat Islam itu dipandang tertinggal dari umat lain ya, umat bukan Muslim ya, khususnya dari masyarakat atau peradaban Barat gitu ya. Dan selama berpuluh tahun atau mungkin sudah hitungan abad itu ada perasaan kalah di kalangan umat Islam. Sehingga sebagian pemikir-pemikir Muslim itu sudah mendorong umat Islam untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan peradaban Barat itu. Nah, situasi ini memberikan menciptakan sifat inferiority complex, perasaan rendah diri umat Islam. Dan tafsir semacam ini seakan-akan mencoba apa menunjukkan bahwa umat Islam itu punya kehebatan. Umat Islam itu punya kekuatan yang mungkin karena belum pernah atau tidak disadari sebelumnya, ya,
bahwa mereka punya kekuatan itu. Nah, ini adalah semacam semacam obat, kalau tanda kutip ya, pelipur lara, karena umat Islam berada dalam posisi kalah terhadap umat yang lain. Kemudian juga yang kedua adalah dia sebagai respon dualisme sains dan agama dalam peradaban Barat. Kita lihat bahwa peradaban Barat itu adalah peradaban yang sekuler, yang mereka memisahkan sains dan agama, dalam arti kata apa, bahwa sains itu berbeda dengan agama. Mohon maaf, saya minum sedikit. Jadi ada semacam ada kejengahan terhadap dualisme sains dengan agama. Nah, cara pandang Barat yang menegasikan atau meminggirkan agama di dalam sains itu, itulah yang menimbulkan keprihatinan, menimbulkan kejengahan, ketidaksukaan umat Islam. Karena umat Islam meyakini bahwa apa, agama Islam itu dia sudah lengkap, dia sudah sempurna, dia meliputi semua hal. Sehingga jika ada aspek-aspek dari kehidupan ini yang dipisahkan dari agama, maka itu merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima oleh umat Islam. Jadi di sini umat Islam mencoba bagaimana mereka bisa mengembalikan ya sains dan agama itu menjadi suatu dua hal yang bukan hal yang terpisah, apalagi sampai bertolak belakang. Nah, kemudian juga karena adanya penemuan sains modern yang memantik penafsiran baru terhadap Al-Qur'an. Jadi ada apa? Ada penemuan-penemuan sains modern yang ketika dibandingkan apa yang di mereka temukan, ya, ditemukan di dalam Al-Qur'an, kok seperti ada mirip gitu. Oh, sepertinya ada kesesuaian gitu. Ada keselarasan. Nah, ini mendorong semakin maraknya tafsir ilmi itu. Kemudian juga ada kesadaran sains modern dapat menjadi pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi ya, jadi semacam bukan berarti menggantikan tafsir-tafsir yang lama, tapi mungkin ini menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah pendekatan baru yang melengkapi tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya. Kemudian juga bahwa yakin bahwa Al-Quran dan sains itu adalah benar, ya. Well, artinya ada kebenaran di dalam sains, dan juga umat Islam juga yakin bahwa Al-Quran itu benar. Nah, kalau dua-duanya benar, mestilah keduanya merupakan dua hal yang koheren, yang saling bersesuaian, ya, satu dengan yang lainnya.